Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Ali bin Abi Thalib Surakarta kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk pembelajaran hari ini kalian presensi dulu dengan cara like video ini dan komen nama kalian, nama lengkap kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Pak Rizky untuk pembelajaran yang selanjutnya ya. Dan untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini masih dengan kombinasi gerak lokomotor, yaitu gerak yang mengharuskan kita untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, nanti ada dua tugas gerak, yaitu dua kombinasi. Dan untuk memasuki kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan pemanasan. Untuk pemanasan, lihat video berikut ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah pemanasan yang kalian butuhkan adalah yang pertama penanda seperti ini. Pak Rizky menggunakan bilah bambu satu berwarna merah. Kalian boleh menggunakan ranting pohon atau yang lain yang bisa dicari di sekitar rumah kalian ya. Kemudian ada kun seperti ini. Kalau ada di sekolahan, Pak Rizky menggunakan kun seperti ini untuk tanda 5 buah ya. Di sini Pak Rizky menggunakan 5, dan ini adalah penanda petak lompat berbentuk persegi ya. Nanti kita rangkai ya. Kita lihat dulu cara merangkainya. Pro bilah berwarna merah tadi, kemudian kita ambil jarak 3 meter, kemudian kita taruh beberapa kun atau penanda. Pak Rizky menggunakan 5 kun. Dan kemudian penanda untuk melompat Pak Rizky ambil dan Pak Rizky tempatkan setelah kun atau penanda ini dengan jarak 3 langkah ya, seperti itu. Untuk tugas yang pertama adalah kombinasi gerak jalan. Ya, ini Pak Rizky berjalan, kemudian lari zigzag, dan yang terakhir adalah melompat. Ya, awalan berjalan, kemudian lari zigzag, kemudian melompat. Gerakan ini kombinasi yang pertama diulangi sebanyak 5 kali ya. Untuk tugas gerak yang kedua, kombinasi geser, berlari zigzag belakang, dan melompat. Nah, ini kita bergeser, kemudian melakukan zigzag belakang, dan kemudian kita melompat ya. Berbeda dengan kombinasi yang pertama, kita geser, kemudian kita zigzag dengan arah ke belakang, dan kemudian kita melompat. Dan gerakan ini sama diulangi sebanyak 5 kali. Untuk pendinginan, kali ini kita membungkukkan badan dan mengayun lengan kita, dihitung 1 sampai 10, dan selanjutnya mengayunkan tungkai kaki, sama relax, dihitung 1 sampai 10 ya. Dan yang selanjutnya kita atur nafas, kita ambil nafas dan kita keluarkan sebanyak 5 kali. Oke, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini ya, jangan lupa tugas geraknya yang kombinasi pertama dan kombinasi yang kedua diulangi sebanyak 5 kali ya. Dan kalau masih bingung, kalian boleh meminta bantuan orang tua kalian, kakak kalian boleh ya, untuk membantu melaksanakan pembelajaran. Oke, dan jangan lupa presensi dengan like dan komen nama kalian, dan jangan lupa di subscribe channelnya Pak Rizky. Harus diingatkan, jangan lupa jaga kebersihan, kesehatan, jaga sholatnya, jaga ngajinya, dan tetap berbakti pada kedua orang tua ya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.